Dari ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ujian-ujian mikroskop. Ini ada lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ini ada tabung yang berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa subjektif. Ini ada pemutar kasar berfungsi untuk menggerakkan kubus ke atas dan ke bawah dengan cepat. Ini ada pemutar halus untuk menggerakkan lensa subjektif dengan halus dan pelan. Ini ada revolver untuk menggerakkan lensa subjektif. Untuk menggerakkan lensa objektif. Ini ada lensa objektif untuk memperbesar bayangan benda. Ada berapa lensa objektif? Ada 3. Berapa ukurannya? Kan ada di situ. Ada ukuran perbesaran. Iya, ukuran 4. Ya. Terus? 4. Terus? 5. 10. Ada cermin. Cerminnya ada berapa macam? Bedakan menjadi 2. Ada cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan jika cahaya yang dikumpulkan terpenuhi. Cermin cekung berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Sudah? Kaki mikroskop untuk penumpang mikroskop agar tidak terlalu. Oke, ulang lagi, tadi ada yang kurang ya. Ukurannya berapa sebenarnya tadi? Ini 4. Berapa ini? 4, 10, sama ini 4, 5, dan 1. Populer 3. Ada berapa ukuran? 5 kali besaran mata kita, 10 kali besaran mata kita, dan 12,5 besaran mata kita. Oke, terima kasih. Oke, aplaus untuk teman-teman.